Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunia wad din wassalatu wassalamu ala rasul, rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jema'in amma ba'd Taib, para pemirsa salam TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala berjumpa lagi dengan saya Abdi Alila Al Putra dalam program Tajwid, yakni Tahsin Tilawah Al-Quran yakni membahas tentang kandungan-kandungan atau ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Qur'an sehingga kita bisa mengetahui tentang cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan yang diturunkan Allah dan Rasul-Nya. Para pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan-pertemuan uh, sebelumnya kita telah membahas tentang definisi makharijul huruf Kemudian pentingnya mempelajari makharijul huruf. Kemudian juga kita telah sedikit menyinggung tentang uh, al-jawf ya. al salah satu makhraj am, makhraj umum dari dari uh, uh, makharijul huruf yaitu salah satunya itu al-jawf. Kita telah membahas. Tayib, mungkin di sini kita akan sedikit kembali memuroja'ah. mengulas apa-apa yang telah kita bahas uh, di pertemuan sebelumnya. Taib. Kita ulangi bahwa uh, secara umum uh, makharijul huruf itu terbagi menjadi lima lima makar, yaitu al jauf, kemudian al halaku, kemudian al al kemudian apa namanya asyafatain, kemudian alisan. Al taib semalam kita sudah membahas tentang al jauf. Kita ulas sedikit sedikit lagi. Al jauf yang pertama semalam itu al jauf. Taib. al -jauf, artinya rongga mulut. Kemudian juga rongga tenggorokan, iya rongga tenggorokan. Jadi huruf-huruf al-jawf dia murni keluar dari rongga mulut hingga rongga eh, rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Ya, huruf-hurufnya ada tiga. Ya, huruf-hurufnya ada tiga. Ada alif, kemudian ada waw, kemudian ada ya ada alif yang sebelumnya uh, huruf berbaris fathah kemudian ada ya yang sebelumnya huruf berbaris uh, kasrah kemudian ada waw yang huruf sebelumnya itu adalah berbaris domah Kita uh, singgung sedikit lagi murojaah mengumuskan apa yang telah kita bahas. Contoh dari uh, yang apa namanya alif. Contoh kola. dan contoh dari uh, waw sukun yaqulu Kemudian contoh dari ya sukun. Qila. Baik. Contoh yang dia alif kemudian sebelumnya huruf berbaris fathah contohnya qala. Ini dia. Qala ini al -jawfnya. Jadi murni dari rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Kemudian yaqulu, ya huruf ber sebelumnya berbaris dhammah, kemudian setelahnya al ya Yaqulu. Kemudian Tila di sini kasrah, kemudian setelahnya itu ia berbaris berbaris sukun. Tila jadi semua huruf al jauf murni keluar dari rongga tenggorokan hingga rongga mulut tidak ada campur di situ al khayshum atau makhraj makroch hidung dan lain sebagainya. Tip murni dari rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Mungkin ini sebagai bahan murojaah kita. Kemudian setelah kita membahas al jauf seperti yang kita apa namanya seperti yang kita telah katakan sebelumnya bahwa secara umum makhraj itu ada lima kemudian dari lima ini kemudian dirincikan lagi ya dirincikan lagi nah, dibagi lagi nah, pembagiannya itu nampak ketika kita masuk ke pembahasan selanjutnya itu adalah al halaku atau tenggorokan baik yang kedua itu tenggorokan al halaku ya al halaku kita ulangi nomor yang kedua itu ada al halaq jadi al jawf ya yang kedua adalah al halaq yang pertama al jawf makhraj am yang pertama al jawf yang kedua itu ada al halaq yaitu rongga tenggorokan artinya rongga, rongga tenggorokan. Jadi maksudnya di sini apa? Alhalaku, uh, ya ini hurufnya itu murni keluar dari rongga tenggorokan, ya, dihasilkan dari rongga tenggorokan, pergerakan rongga-rongga tenggorokan. Nah, di rongga tenggorokan ini akan lagi akan terbagi lagi nanti menjadi beberapa bagian. Ada nanti namanya aksol lisan, eh, aksol halk, kemudian apa namanya wastul halk, kemudian adenal halk. Nah, itu ada tiga bagian. Nah, di masing tiga-tiga bagian ini akan nanti uh, menghasilkan beberapa huruf. Jadi kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu aksol halki. Pembagian yang pertama yaitu aksol, halqi, yaitu pangkal lidah, pangkal pangkal tenggorokan maksudnya, pangkal tenggorokan atau aqsal halqi. Iya. Yang pertama bagiannya itu adalah pangkal tenggorokan, pangkal tenggorokan di sini. Pangkal paling pangkal. Taib pangkal tenggorokan. Di pangkal tenggorokan ini akan muncul dua huruf. Apa itu? Itulah dia hamzah A dengan H. Tip. A dengan H. Hurufnya. Ada hamzah. Kemudian ada H. Kita akan bahas satu-satu. Kita ulangi. Rongga tenggorokan. Ada bagiannya itu pangkal tenggorokan di sini pangkal tenggorokan keluarlah huruf hamzah a kemudian h. Taip, kita bahas hamzah. Nah, hamzah ketika dia sukun maka dia jelas. Contoh kita praktekkan a i u ba. Jelas dia ketika dia sukun dia jelas apa namanya sukunnya itu b tegas a i u ba. tidak kita baca a i u ba, ba. tidak tapi ba jelas dia Taip. u an ani an, a na, minal mu nima, i an ani an, a Taip. dia jelas hamzah ini murni dari pangkal tenggorokan pangkal a a Taip. tidak dari was wastu uh, wastul halki juga tidak dari adnal halki tapi dia aqsa pangkal tenggorokan a, a a i u u an ani a na minal mu ni ma an ani a tayib mudah-mudahan uh, bisa dipahami kemudian kita berpindah ke makhraj selanjutnya Dan kita berpindah ke makhraj selanjutnya. Itu huruf huruf H. Nah, kesalahan atau kekeliruan sebagian dari kita yaitu membaca huruf H itu sampai jatuh ke dada. Membaca huruf H itu sampai jatuh ke dada. Contoh, H, H. H. itu keliru. Namun yang benar adalah dia murni dari pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan, aksol halqi ha ya dia lembut lembut ada nanti sifat dari ha ini namanya ada al khafa dia lembut dibaca lembut tidak dibaca ha ha tidak jatuh ke dada tapi dia murni dari aqsal halqi yakni pangkal pangkal tenggorokan Taib, kita latih ha hi hu nah catatan juga bagi kita di sini ha ketika dia sukun maka kondisinya adalah rokhawah sifat huruf Uh, dari hak ketika dia sukun ketika, ketika dia sukun itu adalah rokhawah apa arti rokhawah yaitu mengalir yang insya Allah pada sifatul huruf kita akan membahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita ulangi hahi <Sing> bah dialirkan jangan putus contoh yang putus seperti apa hahi <Sing> bah tidak tapi bah Bah, iya. Kita ulangi. Salah satu sifat dari hak ketika dia sukun maka dia di apa namanya dialirkan rohawah. Taib. Kemudian hu han hanihana min al muhni mahi han Jelas. Ha hi hu han ha na tidak diputus contoh ha na tidak tapi ha na minal muhni hanha haniha mudah-mudahan bisa dipahami Tayib kita uh, lanjut ke makhraj apa namanya ke makhraj selanjutnya pembagian dari makhraj al halaku selanjutnya yaitu ada wastul halqi wastul al halqi Tayib yang kedua ada tengah. Tengah tenggorokan. Wastul halqi. Wastul halqi. Ya. Wastu artinya tengah. Al-halaku artinya tenggorokan. Jadi wastul halqi adalah tengah tenggorokan. Artinya apa? Semua huruf-huruf dari uh, apa namanya huruf-huruf hijaiyah itu murni keluar dari wastu al halqi. Ini dia wastul halqi. Bagian tengah. Ip? Wastu al halqi. Tengah-tengah tenggorokan. Maka dari tengah-tengah tenggorokan ini akan muncul dua huruf juga. Apa itu? Itulah dia ain dengan ha. Tayyib. Hurufnya ada ain, kemudian ada ha. Tadi yang pertama pangkal tenggorokan ada hamzah a dengan h. Kemudian tengah-tengah tenggorokan muncullah dua huruf yaitu huruf ain dengan huruf h. Tayyib. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu huruf ain. Huruf ain. Nah, kekeliruan atau kesalahan yang sering terjadi di di apa namanya bagi kita yaitu membaca huruf ain dengan memasukkan makhrajnya itu ke dalam al-khayshum. ini membaca huruf ain masuk ke dalam hidung, masuk ke dalam rongga hidung. Contoh a a'u ba'. Ip. Ah, tip. Dia tidak tidak masuk ke dalam rongga hidung. Dia murni dari tenggorokan. Ah. Ah, tip tidak aa. Nah, di sini harus kita sangat berhati-hati agar tidak apa nama tidak lari makhrajnya yang dia awalnya dari tenggorokan lari al-khaisum. Tidak, tidak boleh. Maka dia murni dari tengah-tengah tenggorokan, wastul halqi. Ah, ah. Jelas? A'i'uba Nah juga A'in ketika dia sukun Maka salah satu sifatnya itu adalah Tawasud Dia mengalir juga A'i'uba Ba Tidak kita apa namanya Tidak kita putus Contoh apa bacaannya yang putus A'i'uba Ba Tidak Tapi Ba Ba Murni dia keluar dari wastul halqi yaitu tengah-tengah tenggorokan. Baik, kita ulangi. A i u ba'. Baik. Jelas? Saya ulangi sekali lagi bahwa huruf ain dia murni dari tengah-tengah tenggorokan atau wastul halqi. Tidak ada di situ apa namanya? Uh, campur uh, apa nama rongga hidung tidak dimasukkan ke dalam rongga hidung tidak A'i'u tidak tapi aiyu ba -mu mudah-mudahan bisa dipahami mudah-mudahan jelas Taib, kita lanjutkan ke huruf selanjutnya yaitu huruf ha Ya nah, di sini hak tipis. Kalau di pangkal tenggorokan atau aksul halki dia apa namanya? hak besar. Kalau dia di wastul halki, dia di di tengah-tengah tenggorokan, di tengah-tengah tenggorokan. Ha tidak dibaca lembut. Nah, juga catatan bagi kita di sini huruf ha itu tidak boleh kita ucapkan itu secara apa namanya? terlalu ditekan, tidak. Jangan kita terlalu menekan huruf ha, sehingga dia lari ke makhraj huruf ain. Contoh, ha, a, ha, a, ha. A. Nah, ini keliru. Jangan, ha, a, ha. A. Tidak, tapi dia lembut. Ha, a. murni dari tengah-tengah tenggorokan. Wastul halki. Ha, a, ha. A. Juga, ha ketika dia sukun, maka salah satu sifatnya itu adalah rohkoh. Dia mengalir dan tidak dibaca putus. Ya, kita praktekkan ha hi Hahihubah. Saya ulangi, ha ketika dia sukun maka salah satu sifatnya itu adalah rakhawa, dia mengalir murni dia mengalir. Ha Kemudian hu han hani minal muhni mahihan Baik. Kita ulangi sekali lagi ha hi <sikti> hu han hani hahna minal muhni mahihan mudah-mudahan bisa dipahami uh, dari dua makhraj uh, yaitu huruf ain dan huruf ha. Baik, kita telah uh, membahas dua pembagian dari makhraj al-halaq atau rongga tenggorokan. Adapun bagian yang ketiga yaitu ada namanya itu adnal halqi. Bagian terakhir. yakni bagian atas. atas atau ujung tenggorokan. Hip yep adenal halqi, adenal halqi, adenal halqi. Tapi bagian yang terakhir adalah adenal halqi, yaitu bagian atas tenggorokan. Dimana itu? Di sini dia. Tip. Yang pertama ada aqsal halqi di sini paling pangkal, paling dalam, kemudian wastul halqi, wastu di sini, taib, di tengah wastul halqi, kemudian terakhir ada adenal halqi. Adna adnal halki Taib. Adapun huruf adan halki halqi yaitu hurufnya itu ada dua juga yaitu huruf lain kemudian huruf kha Taib. bagian atas atau ujung tenggorokan Taib. ada dua huruf yang muncul di sini di adenal halqi. Yang pertama itu adalah huruf huruf lain. Huruf lain. Nah, huruf lain dengan huruf kha ini sama-sama huruf isti'la. Huruf yang dibaca tebal. Maksud isti'la di sini apa? Ya ini terangkatnya pangkal lidah. Jadi huruf kha dengan huruf lain di sini apa namanya? Dia sama-sama tebal seperti itu. Kita akan coba latih satu persatu. Yang pertama huruf lain. Huruf lain. Ghazirubal. Dia apa namanya? Lain ketika sukun. Dan sebelumnya itu huruf berbaris fathah. Maka lain di sini dibaca tebal. Bell. Bell. Tidak kita baca apa namanya? bau tidak jangan jangan ditipiskan jangan bau bau tidak bau iya juga catatan bagi kita ketika huruf lain lain dia sukun kemudian sebelumnya huruf berbaris fathah kita tidak boleh menebalkan huruf sebelumnya kalau dia bukan huruf tebal contoh bau bau nah, karena dia huruf istilah niat kita yang awalnya ingin menebalkan huruf lain akhirnya terbawa ke baknya ini maka ini keliru tidak boleh Baw, baw. Contoh di surah Al-Fatihah. dinos, Ah, itu juga sering terjadi. Ihdino, no. Tidak. Nun, dia bukan huruf istilah Nah, caranya adalah kita jelaskan satu persatu huruf-hurufnya dengan jelas. Ya, nah di situ kan jelas fathahnya. Ihdinas. Nah, kemudian baru pindah makhraj, yaitu ke apa namanya? Ditebalkan huruf sotnya. Ih, dinasti. A, tapi kita kembali ke huruf lain. Roriru baru. Ba, jelaskan banyak, empat hanya dulu, baru pindah ke lain sukunnya. Roriru <tuk> baru. Tapi, <tangan> wu ya. wu 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 mu ni sekali lagi

tidak kita putus contoh ghairil tidak tapi alaihim seperti itu dia lain ketika sukun maka dia apa namanya sifatnya itu adalah rokhohah dia dialirkan taib kita telah selesai di huruf lain kemudian ada huruf terakhir yaitu huruf kh huruf kh dia juga di Adna, adna al-halqi. Huruf kha, jelas. Kha, khi, khu, bakh. Tayyip. Kha, khi, khu, bakh. Juga huruf istilah. Maka juga ditebalkan. Bakh, tidak boh. Ya. Tidak boh, boh, Tidak, tapi bakh. Tayyip. Kha, khi, khu, bakh. Khu, khon, khoni, khokh, na minal muhni mahi khon khoni khaw. Khaw, ketika dia sukun maka juga ada sifatnya yang namanya rokhawah atau mengalir. Taib. mudah-mudahan dari beberapa pembahasan kita tentang al halaku yang ini tenggorokan dengan berbagai macam pembagiannya mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudah mudah-mudahan mudah bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ini yang bisa uh, kita sampaikan untuk pertemuan kali ini, kita tutup dengan doa Kafaratul Majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.